Zaitun Sameon kini OKU layak mohon bantuan perumahan. Penyanyi veteran Zaitun Sameon 66 berharap status orang kelainan upaya kategori fizikal yang diterima dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Wilayah Persekutuan memberi sinar baharu dalam kehidupannya. Zaitun yang popular dengan lagu Menaruh Harapan berkata pemberian status tersebut membolehkan dia layak memohon untuk menduduki rumah projek perumahan rakyat di sekitar Kuala Lumpur. Saya kini menyewa di Ampang dan terikat dengan bayaran RM800 sebulan. Bagaimanapun, saya sering lewat melunaskan bayaran kerana masalah kewangan. Saya tidak mempunyai pendapatan tetap selain tawaran menyanyi yang semakin berkurang. Sebelum ini, saya pernah memohon bantuan perumahan PPR tetapi ditolak atas alasan tiada pendapatan tetap. Alhamdulillah, status OKU ini melayakkan saya untuk mendapatkan bantuan tersebut. Katanya selepas majlis penyerahan kad OKU yang turut dihadiri pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Cik Syamsu Zuki Cik Noh petang tadi. Zaitun layak menerima status OKU kategori fizikal selepas disahkan mengalami trauma kecederaan otak oleh pihak hospital berikutan kemalangan ngeri yang hampir meragut nyawanya pada 1990. Anaknya Azirwan Abu Bakar bagaimanapun terkorban dalam nahas tersebut. Penyanyi itu juga memaklumkan status tersebut memudahkannya untuk menjalani kehidupan yang selama ini serba kekurangan kerana tiada tempat bergantung. Saya tidak punya siapa-siapa dan hanya bergantung harap kepada anak angkat, Jessica Ismail, yang menggalas tanggungjawab menjaga saya. Lega dengan pemberian status ini kerana sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban yang saya tanggung selama ini, katanya. Sementara itu, Cik Syamsu memaklumkan pemberian status tersebut berdasarkan pengesahan pihak hospital tentang keadaan penyanyi itu selepas pemeriksaan kesihatan dibuat. Pihak hospital mengesahkan Zaitun layak menerima status tersebut selepas pemeriksaan kesihatan ke atasnya dilakukan, katanya. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.